Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tutorial input resep di Simkes Kansa. Oke, dari menu pasiennya, silakan double klik di kode dokter. Nah, ini nanti klik input resep. Nah, di sini nanti silakan di keyword dulu obat yang mau dimasukin apa, misalnya Akrios ya. Nah, di sini ini masuk 10. Aturan pakai 3x1. Nah, dari sini harus di enter ya. Jangan posisi masih klip-klip seperti ini belum tereksekusi. Di enter atau pindah ke tempat lain. Nah, baru di keyword lagi, misalkan AC Tensa. Nah, seperti ini ya, ini 10 terus ini 3x1 misalnya kan. Nah, itu posisi di enter. Kalau posisi masih seperti ini, dia ngegantung. Kalau kita keyword juga nanti kacau jadinya. Oke ya. Nah, makanya ini harus di ini dulu, dipisah dulu. Nah, setelah ini nanti coba saya keyword lagi ya, saya cari paracetamol ini 10 3x1. Nah, setelahnya tinggal disimpan. Yes, oke, seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.